Pemirsa, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Suti Masniari Nasution, akan pindah tugas ke Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan di BI Pusat Jakarta. Jabatan Suti akan digantikan oleh Hermanto, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat. Jelang pindah tugas ke kantor BI Pusat di Jakarta, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Suti Masniari Nasution, berpamitan dengan kalangan jurnalis yang tergabung dalam Forum Wartawan Ekonomi Bisnis atau Forweb Jambi. Di mana dalam waktu dekat ini, Suti akan pindah tugas ke Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, sebagai pengganti dirinya nanti adalah Hermanto, yang sebelumnya menjabat Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat. Jelang kepindahannya itu, Suti Masniari Nasution sangat mengapresiasi rekan-rekan media yang berkontribusi selama ini dengan sangat baik dalam mempublikasi program-program kerja Bank Indonesia Jambi kepada masyarakat. Suti mengharapkan dalam upaya memperkuat komunikasi kebijakan Bank Indonesia di awal tahun 2023 ini, terutama di bawah pimpinan Kepala BI Jambi yang baru nantinya, agar hubungan baik yang telah terjalin selama ini untuk dilanjutkan dan ditingkatkan. Jadi kami mohon izin pamit, saya di sini Mas Denny juga akan kenal juga dengan Mas Denny ya, yang juga akan berangkat ke kantor pusat juga pindah bersama-sama kami. Ada satu lagi pejabat kami, Pak Maulana di pengendara uang itu juga akan pindah ke kantor perwakilan Indonesia Provinsi Jawa Barat. Tentunya saya atas nama pribadi maupun Bank Indonesia mengucapkan terima kasih banyak kerja sama kita selama ini, bagaimana kita berkolaborasi atau kerja sama kita, rekan-rekan media selalu memberitakan yang positif tentang apa yang sudah kami lakukan, dan itu memang apa adanya yang kami lakukan. Rian Cencen, JEK TV, melaporkan.